Bank Islam Malaysia Berhad BIMB menyasarkan 30 unit rumah akan diserahkan kepada golongan asnaf melalui skim kemudahan pembiayaan peribadi iAsnaf tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad, Bank Islam menjadi perintis skim tersebut yang dimulakan sejak Julai tahun lalu. Menerusi kerjasama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah, dua unit rumah telah diserahkan kepada penerima yang layak pada Februari lalu. BIMB turut merancang untuk memperluaskan skim itu di seluruh negara sekiranya ada Majlis Agama Islam Negeri yang berminat. Kelayakan diberikan kepada asnaf berpendapatan tetap bawah RM1,500 sebulan. Mereka yang ingin memiliki rumah sendiri hanya perlu membayar separuh daripada jumlah pembiayaan, manakala separuh lagi oleh agensi mengurus zakat negeri. Sementara itu, program bantuan rumah Bank Islam telah memanfaatkan 300 asnaf dengan peruntukan lebih 9 juta sejak dimulakan pada 2008.